meresahkan karena banyak banget warga yang dilaporkan hilang. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Untuk segmen Neror ini, aku sering kali baca request-request dari kalian yang kalian kirimkan ke requestnessie@gmail.com atau di berbagai media sosial aku yang nge-tag aku, yang kirimin aku di DM, dan sebagainya. Nah, recently guys, kalau misalkan kalian aktif online, pasti kalian kayak sempet lihat-lihat perbincangan tentang The Light. Kemarin aku juga sempet tanya-tanya sama kalian tentang The Light di Twitter, kalau kalian lihat. But basically, buat kalian yang belum tahu, The Light ini katanya adalah sebuah organisasi yang berhubungan sama kayak anak-anak, remaja, dan buat beberapa orang terlihat sebagai aliran sesat, semacam sekte. Nah, fenomena sekte sendiri sebenarnya di Indonesia tuh bukanlah hal yang baru. So, kemarin sekalian searching tentang The Light, aku sama NCC menemukan beberapa sekte-sekte terseram yang pernah ada di Indonesia. So, hari ini di Neror kita akan bersama-sama membahas dan melihat-lihat fenomena sekte-sekte terseram di Indonesia. So, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Okay, so sebelum kita masuk ke sekte-sekte yang beneran ada di Indonesia, mungkin kita bisa ngomongin kayak organisasi yang sekarang lagi diperbincangkan orang-orang ini, The Light. Basically, no, kita nggak tahu apakah The Light ini beneran sekte atau bukan. Tapi ini bisa dibilang satu organisasi yang cukup misterius dan dipertanyakan tujuannya oleh banyak orang. Basically, dari riset kita dan informasi-informasi yang beredar, The Light ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk membantu para remaja untuk menjadi orang-orang terbaik dalam versi mereka, sebelum akhirnya anak-anak ini tuh dijodohkan sama orang ketika mereka sampai di usia 17 tahun. So, dari situ kalian bisa lihat lah ya kenapa banyak orang yang mulai kayak, Dan basically kayak anak-anak yang katanya keterima di organisasi ini tuh bakal tinggal di sebuah asrama gitu, headquarters-nya or something, yang lokasinya tuh jauh dari pemukiman warga. Dan di sana mereka bakal ada training, diajarkan tentang organisasinya, The Light itu sendiri, ada training penampilan dan kecantikan, dan katanya kayak di asramanya ini, mereka punya kayak produk-produk mandiri, kayak kosmetiknya sendiri, dan kayak minimarketnya sendiri gitu, convenience store-nya sendiri. Basically, banyaklah informasi-informasi tentang The Light ini, yang kalian juga bisa baca sendiri di website mereka, www.thelight.id, yang udah aktif sejak 15 September lalu, dan bisa diakses oleh publik. Dan kalau misalkan kalian penasaran juga kenapa orang banyak banget yang berargumen dan membuat teori-teorinya sendiri tentang The Light ini, aku anjurin banget sih kalian untuk buka website-nya untuk lihat, kayak, what do you guys think? Aku mau tahu juga, menurut kalian gimana? Karena banyak banget nih orang-orang yang mempertanyakan gitu loh, kayak ini organisasi kok misogynistic banget. Bahkan banyak juga yang berargumen bahwa ini tuh nggak kayak organisasi, ini lebih kayak cult atau sekte gitu. Nah, kayak aku tadi bilang di awal, obviously di Neror aku selalu coba untuk tidak terlalu kayak, oh menurut aku kayak gini, karena aku mau tahu banget menurut kalian gimana di bawah, jadi kita bisa berdiskusi juga di bawah. Tapi guys, kalau kalian pikir kayak, aduh sekte tuh far-fetched banget, kayak nggak masuk akal banget. Di Indonesia, di negeri kita ini, sekte itu bukanlah suatu hal baru. Kayak tadi aku sebut di awal, sudah pernah ada nih aliran-aliran yang dianggap banyak orang sesat di Indonesia. Dan ini adalah beberapa. Kerajaan Lia Aiden, oke. Okay. Lia Aminuddin atau Syamsuryati Gustaman, atau yang lebih dikenal dengan nama Lia Aiden, itu adalah seorang wanita yang pernah nih menggemparkan masyarakat Indonesia saat dia mengaku bahwa dia adalah penyebar wahyu Tuhan dan reinkarnasi dari Bunda Maria. Dia mengklaim bahwa dirinya itu mendapatkan wahyu dari Malaikat Jibril, sehingga dia mempelajari aliran paranealis atau lintas agama. Mungkin kebanyakan dari kalian kayak, ah, what? Siapa coba yang bisa percaya gitu aja? Well guys, pas baru-baru aja, paham ini tuh kayak bisa mendapatkan lebih dari 100 penganut. Selain dia mengaku sebagai rasul, Lia Aiden ini juga menyebarkan bahwa akhir zaman itu akan terjadi pada Mei tahun 2015. Dia bahkan sempat meminta izin nih sama Pak Jokowi dan Pak Ahok, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, untuk mendaratkan UFO di Monas, untuk menjemputnya dan membawanya serta para pengikutnya ke surga. Nah, menurut Lia Aiden, Indonesia tuh seharusnya bisa selamat, asalkan menjadikan B.J. Habibie sebagai presiden. Lia Aiden menyebut Habibie adalah sosok presiden yang jauh dari kemusyrikan dan tidak pernah bersekutu dengan Nyi Roro Kidul. Lia Aiden ini juga sempat menulis surat yang sebagian isinya, dia, ngomongin Pak Habibie, adalah reinkarnasi Gajah Mada yang punya Sumpah Palapa. Karena itu, sesungguhnya Indonesia bisa selamat kalau dia yang jadi presiden pada waktu itu. Tapi sayangnya, kolaborasi politik kotor telah menurunkannya. Sebelumnya, pada Desember tahun 1977, sebenarnya perkumpulannya Lia Aiden ini
udah dilarang sama MUI. Lia Aiden pun sudah 2 kali mendapatkan vonis hukuman penjara pada 2006 dan 2009 akibat kasus penistaan agama. Tapi hal itu tetap tidak membuatnya jera. Akhirnya Lia Aiden ini meninggal tanggal 9 April 2021 kemarin. Tapi tetap aja kayak yang manggil ambulansnya adalah pengikutnya. Jadi ini beneran kayak sekte yang beneran punya pengikut gitu. Gimana menurut kalian tentang sektenya Lia Aiden ini? Jujur, aku nggak begitu ingat, tapi ternyata banyak banget orang yang tahu, dan ini juga nggak selama itu gitu. Baru terjadi ketika kayak Pak Ahok masih menjabat kemarin. How crazy is that? Apakah kalian punya informasi lainnya? Coba komen di bawah. Next. Children of God, sekte yang bernama Children of God atau anak-anak Tuhan. Ini muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1968-an. Pendiri sekte aneh ini adalah David Berg, dan David Berg ini juga mengaku sebagai seorang nabi. Nah, walaupun dia lahirnya di Amerika, ternyata sekte ini tuh sempat sampai ke Indonesia dan menyebar di wilayah Bandung, Jakarta, dan beberapa kota lainnya. Jadi, basically, penganut sekte ini tuh percaya bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan antara Tuhan Allah dan Maria. Oleh karena itu, ajaran sekte Children of God ini memperbolehkan hubungan badan antara para anggotanya sebagai sebuah bukti kasih Tuhan pada umatnya. Kelai. Kebayang gak sih kayak jadi semuanya kayak boleh sama satu sama. Dan ajaran sesat itulah akhirnya kenapa sekte ini tuh kayak dibubarkan. Dan kalau misalkan kalian mikir kayak oh mungkin ada berapa ratus gitu anggotanya, enggak guys. Children of God ini diyakini memiliki keanggotaan global hingga 25.000 saat itu. Dimana sekitar 15.000 anggotanya adalah anak-anak. Kayak Midsommar. Next. Next ada sekte Satrio Piningit Weteng Buwono. Dilansir dari news.detik.com, jadi sekte Satrio Piningit Weteng Buwono ini didirikan oleh Agus Imam Solihin alias Papi. Katanya Detik. Dia mengaku sebagai Tuhan sejak 2005-2006 dan jelas sekte ini dianggap sesat ya. Nah, menurut beberapa sumber, jadi si Agus ini tuh mengaku sebagai Imam Mahdi dan mengajarkan para pengikutnya untuk meninggalkan sholat, puasa, juga menjalankan hubungan badan bersama pasangannya secara bersama-sama dengan pengikut lainnya dalam satu ruangan. No. Selain itu, dia juga mengklaim bahwa dia itu adalah keturunan langsung dari I.R. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Dan si Agus ini dulu juga pernah bikin padepokan di Perumnas 3 Bekasi Timur yang kemudian diusir oleh warga dan akhirnya pindah ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Karena dianggap sangat meresahkan dan ajarannya sangat menyimpang, Agus pun ditangkap, tapi dia sempat melarikan diri dan akhirnya dia menyerahkan diri pada 2009 dan dia diadili dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Ya, semoga dengan hukuman penjaranya, Bapak Agus ini kayak keluar dan mendapatkan pencerahan ya, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Yuk, jangan meninggalkan sholat, puasa, dan zakat. Anda pasti bisa. Kami semua percaya. Next. Ada kerajaan ubur-ubur. Sekitar 2018 lalu, kalau misalkan kalian ingat, ada nih sebuah aliran yang dibentuk oleh sepasang suami istri yang bernama Rudy dan Aisyah. Mereka dikenal warga sebagai Muslim dan Muslimah, meskipun mereka nih nggak pernah sholat berjamaah di masjid ataupun musholah dekat rumahnya. Nah, pengikut kerajaan ubur-ubur ini mayoritasnya adalah warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut keterangan pengikutnya, Aisyah itu mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan, yang mengaku Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Aisyah ini menyatakan bahwa Allah itu memiliki makam yang menyerupai petilasan. Selain itu, dia juga meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjenis kelamin perempuan. Gak sampai situ aja, ada beberapa hal yang cukup aneh, dimana dia bilang kalau alasan setiap orang yang pergi haji mencium Hajar Aswad itu karena Hajar Aswad dianggap menyerupai alat vital perempuan. Ka'bah pun bukanlah kiblatnya umat muslim, melainkan tempat pemujaan berhala. Well, it was, ya kan? Dulu kan sebelum dijadikan Ka'bah.
Well, nah dugaan sementara sekte aliran kerajaan ubur-ubur ini itu memiliki tujuan ekonomi. Karena kayak begitu banyak pengikutnya, mereka dapat uang dan mereka kumpulin uangnya terus dimasukin ke bank yang berbeda-beda, baik di dalam dan di luar negeri. Wow. Kalau bisa sampai naruh uang di luar negeri, berarti dia kayak bener-bener mastermind scheme gitu ya. Kayak wow, wow. Ya, banyak orang yang bilang kayak gila dan genius tuh tipis banget gitu garisnya. Yang mana, yang mana? Gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Pada 14 Januari tahun 2016, Bareskrim Polri itu mendapatkan laporan tentang adanya sebuah sekte beraliran sesat yang dipimpin oleh Ahmad Musadik. Dan sekte ini dikenal dengan nama Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Nah, di dalam sekte ini, Musadik sekali lagi itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi dan dia adalah nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Sekte ini mengklaim bahwa mereka ini udah punya lebih dari 50.000 anggota yang tersebar di 12 wilayah negara karunia Tuhan semesta alam Nusantara yang dibentuk oleh ketua umumnya Mahful Muiz Tamanurung. Nah, yang menarik, sekte ini juga meminta para anggotanya untuk menyetorkan uang dengan modus untuk kegiatan sosialnya Gavatar. Uang tersebut kemudian dikumpulkan di bendahara dari tingkat RT, RW, kecamatan, daerah, sampai tingkat nasional. Nah, karena organisasi ini tidak terdaftar sebagai organisasi yang sah, maka pemerintah menetapkan bahwa organisasi Gavatar ini adalah organisasi yang ilegal. Ditambah lagi, organisasi ini tuh dianggap meresahkan karena banyak banget warga yang dilaporkan hilang semenjak ikut aliran Gavatar. Ini masih ada dong berarti? Ini semuanya masih ada deh, Kak. Semuanya masih ada. Guys, kalian harus ingat bahwa ini adalah informasi-informasi yang kita kumpulkan online dari berbagai sumber. Jadi kalau misalkan ada yang salah, boleh banget ditulis di bawah. Jika ada dari kalian yang bahkan adalah bagian dari organisasi-organisasi ini dan bisa bilang kayak, Nes, bukan, organisasi ini tuh bukan sekte. Karena sebenarnya kayak gini, beda sama yang ada di media. Boleh banget ditulis di bawah juga, biar kita semua bareng-bareng belajar. Tapi dari informasi-informasi yang kita kumpulkan bersama online, itu tadi adalah beberapa organisasi yang dianggap sekte-sekte yang mengerikan yang pernah ada di Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah ada sekte-sekte lainnya atau organisasi lainnya yang juga meresahkan yang kita nggak masukin ke list kali ini? Coba komen di bawah. Pasti ada sih. Beberapa kali aku dengar cerita-cerita kayak orang di kampungnya tuh ada semacam organisasi yang nyembah apa, terus kayak ada juga organisasi yang sangat melenceng ajarannya. Kalau kalian pernah tahu, coba bisa diceritain di bawah juga. I would love to read more. Menurut aku ini menarik banget. Dan please juga tulis di bawah, guys. Menurut kalian, gimana sih organisasi tadi yang The Light Light itu yang lagi ramai berseliweran di dunia maya? Is it a cult? Apakah itu menurut kalian sekte? Apakah itu asli? Atau jangan-jangan cuma social experiment? Mungkin. I don't know. What do you guys think? Coba komen di bawah. Dan komen di bawah as always, guys. Ide-ide buat video-video Neror selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. NessieJajaja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Fajar Nusantara atau Gavatar? Bukan, nggak jadi. aliran paranealisis yang kalian kirimkan. Yeay.